try to be a good person. Shouldn't you wear a bell around your neck? You wanna get slept, fool? You dick. You got a friend in me. You got a friend in me. Mabru, sedih banget ya Mabru ya, karena senjata andalan kita Mabru ya, Fennec dan Holger yang lagi rame-rame dipakai bakalan di nerf ya Mabru ya. Fennec yang buat Ocha kill banyak mulu, nuk mulu, sekarang di nerf ya Mabru ya. Bukan sekarang sih, pas updatean selanjutnya Mabru ya, wah bakalan ada weapon balance ya. Waduh Mabru, Ocha bakal sebutin siapa aja yang di buff dan yang di nerf ya sekarang Mabru ya. Dan Ocha terima kasih juga nih Alpha from YouTube ya, ini orang Indonesia Mabru ya, kalian langsung follow Instagramnya aja ya. Sudah membuatkan notes ya, jadi Ocha bisa gampang menjelaskan kepada Mabru, oke? Ya walaupun dia juga ngambilnya source-nya dari luar juga ya, tapi gak apa-apa lah, kan Ocha dukung orang Indo ya kan. Yo Mabru ya, let's go, kita langsung bahas aja. Jadi dari Fennec ini Mabru ya, ya ampun senjata kesayanganku ini ya. Ya ampun, Chrisku ini mah bro, di nerfnya ini pokoknya reload time-nya tuh bakal ditingkatin ya 10%. Pokoknya dia tuh bakal lebih lama lagi reloadnya. Vertical recoil-nya juga ditingkatin. Waduh, parah banget sih ya. Oke, vertical recoil-nya jadi ya lebih geter aja pas nembak nanti mah bro ya. Terus damage range-nya bakal dikurangin ya. Wah. Dan selanjutnya ADS bullet spread-nya juga ditingkatin ya Mabru ya. Yang dimana ADS bullet spread kalian tahu sendiri ya, itu penyebaran peluru ya. Kalau terlalu menyebarkan ya jadi kurang enak aja Mabru. Dan yang terpenting lagi Mabru ya, heavy fire bullet spread-nya Mabru. Kalau kalian tahu ini enak banget buat nge-heavy fire ya. Maksudnya heavy fire itu kan tanpa nge-scope ya. Jadi pas nge-scope itu tetap lurus. Nah Fennec ini tuh wah, rajanya heavy fire di SMG ya Mabru. Sangat lurus sekali ya. Mirip kayak Cordette ya, oke. Tapi ini bakal ditinggalin lagi ya Mabru bullet spread fire-nya, makanya ini ya dibilang di nerf ya Mabru. Wah sayang sekali ya. Nah ini Mabru ya, selanjutnya ini Holger nih ya. Ampun, dah Holger ini ADS time-nya juga ditingkatin lagi Mabru ya. Yang dimana bakal lebih lama lagi ya ADS time-nya. Terus hit flinch-nya juga bakal ditingkatin lagi Mabru ya. Wah, parah banget ya. Dan selanjutnya damage range-nya juga bakal dikurangin lagi. Terus ADS movement speed-nya dikurangin lagi ya Mabru. Jadi ketika kita nge-scope itu movement-nya jadi berkurang ya. Wah, apakah kita bakal harus pindah lagi Mabru ya ke LMG lain ya? Atau kita harus pakai senjata AR nih? AR banyak banget yang di buff ya Mabru ya. Woy, banyak banget ya. Tapi tidak cuma ini yang di nerf ya Mabru ya. Nah ini ada MX9 juga ya Mabru yang bakalan di nerf ya. Tapi ya emang OP sih MX9 ini walaupun baru rilis ya. Ini benar baru rilis di nerf ya. Nah, heavy fire-nya aja sih ya, tidak terlalu berpengaruh kan kita mainnya kalau nembak ADS ya Mabru. Ini cuma heavy fire-nya aja ya. Ditingkatin heavy fire spread-nya ya, penyebaran peluru kita ketika heavy fire ya 8% aja sih. Ya 8% aja sih ya. Iya Mabru ya, oke. Terus ada GKS juga nih Mabru ya. Padahal Ocha baru bikin videonya beberapa saat yang lalu kalau GKS ini meta banget ya menurut Ocha ya. Oke, enak banget ya. Ini GKS ini debuff ya Mabru. Debuffnya itu bukan debuff sih ya, ditambahin doang ya, ditambahin chain bolts ya. Terus decrease fire interval, fire intervalnya itu dikurangin sih ya. Ada juga yang di nerf-nya, ada juga penambahannya ya, gitulah Mabru ya. Nah selanjutnya ini Mabru ya, ada banyak banget ya yang di buff ya. Akhirnya ada HBR ya Mabru ya. HBR di buff ini Mabru, pokoknya mantep banget sih. Terus Amax juga di buff ya. Nah selanjutnya ini ada Asphalt nih Mabru ya, yang di buff ya. Tapi dia juga ada nerfnya juga Mabru ya, kalian bisa baca sendiri ya, oke. Type 25 juga di buff ya. Bisa jadi type 25 ini bakal meta loh Mabru ya. Karena ya kalian lihat sendiri Mabru, ADS bullet spreadnya tuh dikurangin ya 4%, horizontal recoilnya dikurangin 8% ya. Yang dimana itu bagus banget buat type 25 ya. Terus ditambahin stopping power magazine cuy, gokil ya. Nah selanjutnya ada Manowar juga ya Mabru, bakalan dibuff. Nah ini dibuffnya gede banget sih Mabru ya, fire-nya ya, ADS time-nya juga ya, fire-nya ya, vertical recoil-nya. Wah ini gokil banget sih ya. Terus ASM ini ada buff tapi ada nerf-nya juga ya Mabru ya. Tapi kayaknya lebih mengarah ke buff ya Mabru kalau ditotalin semua dari buff, dijumlahkan dengan nerf, anjay. Oke, chair juga ada buff-nya Mabru, nerf juga ada ya, kalian bisa baca sendiri ya. Terus ada KN44 yang di buff doang, terus LK24 yang di buff doang ya Mabru.
Wah, ini pokoknya banyak banget sih ya. Ocha nggak bisa jelasin satu-satu ya. Yang penting-penting aja Ocha mah Mabru ya. Terus ada AK-117 juga ya Mabru yang bakal di debuff ya. Tapi ada nerfnya juga. Nah, ini Mabru ya salah satu pilihan SMG yang bakal kalian boleh pakai ya Mabru ya. Karena ini debuff ya. Rose ini beneran deh, kayaknya dari dulu itu kayak jarang banget ada nerf buffnya. Sekarang tuh debuff men. Bisa jadi meta nih Rose ya, oke. Ocha ada 2 skin legendarinya kalau nggak salah. Ntar kita cek. 1, 2. Oh, Duskicker doang nih. Duskicker doang, Ocha kira punya 2 ya Mabru ya. Maru kali Ocha ya Mabru. Wadaw ya, pokoknya ini buffnya lumayan gede banget sih ya. Buffnya dan gak ada nerfnya. Kalian baca sendiri tuh ya, Rose 79U ya. Oke, biar cepat aja ya, kalian tinggal baca. Nah, selanjutnya ini ada Razorback ya Mabru ya, yang bisa kalian pakai juga ya, karena di buff ya. Boleh kalian tes sih ya. Biasanya tuh walaupun di buff, tapi tetap kayaknya masih enakan yang di nerf gitu biasanya Mabru ya. Jadi kalian coba aja deh ya. Nah, Razorback ini Rapid Fire Weapon Perks Adjustment ya, for Global and Garena. Wow, oke, di adjust ya Mabru ya. Nah, buffnya ini intervalnya dikurangin ya. Wow, oke. Ditambahin lagi, decreases damage range single shot, decrease. Oh, ini kayaknya ada di nerfnya juga ya Mabru ya. Ini maksudnya apa sih? Ada buff dan nerfnya juga ya. Added downside. Nah, pokoknya itulah Mabru ya. Nah, KXR juga nih di buff ya, walaupun cuma sedikit ya. Ini di buffnya KXR ini single shot damage increases from 22 dan 23 ya. Walaupun satu nih Mabru ya, tapi itu kadang bisa jadi luar biasa gitu ya impactnya Mabru ke senjatanya. Biasanya gitu ya. Terus ada DRH juga yang di buff dan di nerf ya. Kalian tinggal baca ya. Langsung aja deh ke Alpha from YouTube tuh IG-nya ya. M4LMG juga banyak yang di buff dan di nerf. Terus M16 nih di buff doang ya. Ocha baca nih, di buff doang. Terus ada HS045 ini shotgun ya, di buff. Hafika juga di buff. S36 di buff. Tapi ada nerfnya juga Mabru. Wah, gokil banget sih ya. Terus selanjutnya ada AK-47 juga di buff. Ada nerfnya juga. Kalian tinggal baca ya, oke. Tapi dari semua ini Mabru, jika itu bakal membuat Fennec gak enak ya. Senjata andalan Ocha gak enak. Ocha bakal mau pakai ini Mabru, KRM-262 ya. Untuk penggantinya, oke. KRM-262 ya. Jadi Ocha selalu tuker-tukeran gitu Mabru senjata buat ngerasnya ya. Misalnya SMG Ocha di nerf ya, kayak dulu PDW Ocha bakal ke shotgun B15 gitu ya. Misal di nerf Ocha bakal gunakan SMG yang Ocha suka lagi. Ya gitu-gitu aja tukerannya. KRM juga ini gak pernah di nerf lagi Mabru ya. Gak ada nerf-nerfan dan buffan juga. Tapi menurut Ocha ini ada di buff diem-diem nih ya. Ocha menurut Ocha nih KRM-262 ini ada buff diem-diem. Seriusan, karena Ocha merasakan itu Mabru ya. Karena gamenya juga kadang suka ngadain buff diem-diem. Ya begitulah Mabru ya. Jadi kali ini Ocha bakal mau puas-puasin pakai Fennec ya Mabru ya. Oke, Ocha bakal puas-puasin pakai Fennec sebelum Fennec ini di nerf ya. Tapi Ocha gak tahu sih, mungkin aja nanti masih enak gitu ya. Oke, yuk let's go kita main se-game ya Mabru ya. Membantai-bantai, oke. Let's go. Yo Mabru, langsung aja kita pakai Fennec ya. Sebelum Fennec ini di nerf, malah kita pakai dulu ya kan. Oke. Kita bantai-bantai musuh pakai Fennec. Kesayangan musuh aja. Masih saja tuh orang. Oke. Yoi. Hajar semuanya Mabru ya. Kita bakal mau puas-puasin pakai Fennec ini. Oke. Okay. Waduh, peluru Ocha habis ya. Suwe sekali Mabru, tapi enggak apa-apa lah ya. Keluarkan aja. Nev aja juga OP loh Mabru kalau kalian tahu ya. Kan gimana makanya? Bang, minyak Fennec, Bang. Oke. Okay. Saatnya Ocha menang Fennec biasa. Predator misil Mabru, Ocha keluarkan saja ya. Oke, dan Ocha mati nggak tahu dibunuh dari mana pas lagi predatorin misil ya. Oh iya Mabru, kita taruh saja. Mana musuhnya? Oh siap bro. Wah nice Mabru ya. Itu banget kan ya. Yo eh. Ya, Ocha mati tapi enggak apa-apa.
Nih songong nih, mana nih yang bunuh gua nih tadi nih? Ah, mati lo ya. Gak terima gua dibunuh sama lu ya. Mana lo semuanya? Yeah, mati lo. Mati lo semuanya ya. Wah, mati lo. Eh, masih paham bro ya. Airstrike udah ready nih Ocha ya. Wow, emang udah OP banget Fennec. Parah banget sih bro ya. Mati semuanya. Luar. Ya Ocha predator misil mati lagi ya sama orang ya. Lagi predator misil tuh, gak sopan orang kayak gitu. Yuk 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 ma bro, kita pindah saja di mana musuhnya. Oh kan, gokil gak tuh? Buat jauh aja membantai ya mu. Oh. Wah serem kali ya bro. Wah mama, tolong saya. Ya ma bro, kita pindah. Ya kan? Mati saja tuh orang ya. Yoi ma bro. Ya Ocha mati ya. Jihad ini namanya jihad. Demi menyelamatkan capturean dari musuh ma bro ya. Oke. Babe sih pokoknya. Yo ma bro, mari kita pindah. Wewe, mamang. Ya, Ocha lagi ulti mah bro ya. Kaget Ocha tuh di situ ada orang. Ya, kamu kebantai sudah ya. Mana musuhnya mah bro? Hardpoint contested. Nice. Yo, ima bro. Bantai aja nih. Yeah. Yo. Weh, enggak kena. Oke kali tuh orang. Nah, kan mati lo. Oke, mantap. Luru aja habis. Bang, pinjam Fennec, Bang. Mana tadi orang? Oke ma bro, mana musuhnya nih? Ya Allah, mati ma bro. Nggak ngeliat Ocha musuhnya ya. Kita klasterin aja dah. Nah kan, menang fix ini mah. Menang nih harusnya ya. Yuk kita luar. Yoi men, mantap ya. Asli gokil. Ya oke ma bro ya. Ini sih Ocha mau bahas buff sama nerf aja. Kalau misalnya nanti beneran di nerf parah banget sampai Ocha gak bisa make lagi senjatanya ma bro ya, senjata Fennec ini ya, buat kenang-kenangan saja ma bro ya. Tapi tetap sih bakalan ada konten-konten Fennec ya ma bro ya, karena Fennec ini sih ya termasuk senjata yang meta mulu, walaupun pernah di nerf sempat nggak dipakai lagi, tapi ya sekarang kalian udah sendiri di buff lagi ma bro, selalu tuker-tukeran seperti itu ya. Yaudah ma bro, makasih udah menontonnya, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga ke ma bro. Yap, see you ma bro, ciao. Yaudah dadah semuanya, see you next.